Selamat sejahtera dan puan akam. Nama saya Manimaran Manikam, Pengerusi Persatuan Harapan India Malaysia dan juga bekas timbalan Pengerusi Persatuan Penduduk Seri Bougainvillea Bandar Seri Botani Ipoh. Okey, hari ini 31 hari bulan 8 2023. Saya mengucapkan terlebih dahulu selamat Hari Merdeka. Okey. Hari ini saya dapat aduan daripada penduduk Seri Bougainvillea Botani yang kebelakang ini masalah pencemaran udara disebabkan asap yang keluar daripada kilang-kilang yang berdekatan dengan kawasan perumahan sini ya. Okey, kamu boleh nampak asap. Sebelum itu cuba tengok video ini ya. Okey, cuba tengok ah. Asap seperti jerubu eh. Tengok, cuba tengok sekeliling. Asap ini serupa jerubu eh. Okey. Sudah tengok eh. Okey, memang asap ini menyebabkan kadang-kadang sesak nafas. Memanglah kadang-kadang kami pun rasa pening eh. Pening, rasa nak muntah. Okey. So sebelum ini pun kami pernah buat laporan polis, alam sekitar pun pernah datang untuk check. Okey. So ini sekarang saya tunjuk secara langsunglah. Memang sekarang nampak asap putih, tapi sebelum itu asap dia hitam teruk eh. So saya harap Jabatan Alam Sekitar akan mengambil satu tindakan yang setegas kepada syarikat-syarikat kilang yang mengeluarkan asap. Okey, so kami penduduk sini memang tidak boleh tinggal dengan suasana yang baik. Okey, ini boleh asap ini boleh menyebabkan kanser paru-paru, macam-macam penyakit lah. So tolong share video ini sebab kami pernah buat aduan banyak kali ya, tidak ada penyelesaian sampai sekarang. So tolong share video ini supaya alam sekitar turun dan mereka sendiri tunggu dan boleh tangkap mereka. Okey?